Selamat petang sahabatku semua, apa kabar? Semoga kawan semua sehat-sehat saja ya. Serta segala urusan sahabat hari ini dipermudahkan. So hari ini saya nak buat apam ya. Bahan-bahan yang saya perlukan ialah ni tepung gandum 380 gram. Dan ni tepung beras. Beras ni 35 gram. Gula 190 gram. Ni santan 1 cawan metrik ni. Tu juga dengan air santan 1 cawan metrik. Baking powder pun 1 sudu teh ya. Sudu teh macam ni. Dan yeast akhir sekali. Yeast ni satu paket lah ya. So mula-mula kita nak gabungkan liquid ni dulu ya. Saya alihlah ni belakang ya. Jadi senang dan mudah saja membuat ni ya. Masukkan yeast, gula, gandum, beras dan baking powder. Dan kita gaul lah semuanya ni. Ini agak kental ya, so saya akan masukkan sedikit air. Okay, so dah siap ya macam ni. Dan ni kita perlu perapkan ya. Perapkan dalam 1 jam lebih. Dalam 1 jam lah, 1 jam pun dah jadi ya. Sekarang dah pukul 1:40. Jadi saya akan kembali mengukusnya dalam pukul 2:40 ya. Sedap ni. Dia tak terlalu manis ya. Okay, sebab ada yeast ya, jadi kita kena rehatkan. Okay, stay tune. Adunan ya. Adunan ni hendaklah dikacau ya sebelum dimasukkan. Ni baki adunan ya, saya dah masukkan sekali tadi.
Oke. Dan macam ni dah saya sapu dengan minyak ya. So kan macam ni, kalau tak suka penuh, masuk setengah lah ya. So, dendam dah habis. Ini bakinya ya. Akan saya kukus selama lebih kurang 15 minit ya. Okay, stay tuned. Dan ni yang telah saya kukus tadi. Nah, bila dialas dengan minyak, mudah saja ia keluar ya. Dan ni saya tak letak apa-apa warna ya. Ni warna asli pandan. Ni saya nak rasa satu eh. Macam ni rupanya. Nenonnya sangat lembut eh. Dan tidak begitu manis. Okay, stay tuned. Adunan ni sangat lembut ya. Adunan kuih ni. Dan sedap juga ya. So, inilah saja perkongsian saya untuk hari ini ya. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.